Oke, sama-sama. Ini habis ini kita mau siapin menu buat buka puasa dulu. Oh, ya? Iya. Yeah. Itu yang saya suka. Dari saya tadi saya tunggu-tunggu. Iya. Yeah. Tapi kita puasa udah pulang kan ya menunya. Ayo Pak Ustaz. Oke, okay, siap. Terima kasih. Iya Pak Ustaz. Sayang, hari ini Dapur Sarwedeh edisi Ramadan mau bikin takjil untuk berbuka, yaitu es gabus pelangi. Oke sayang, sekarang kita udah ada di bulan Cici. Kita akan membuat makanan-makanan pembuka, buka puasa, kayak takjil lah ya. Takjil, ya kan? Onyo pernah, tahun lalu pernah bikin kan ya? Nah sekarang tahun ini kita ada ternyata namanya nih Bunda baru tahu juga es gabus. Ini kita ada susu biasa atau mau susu low fat atau susu fresh milk terserah. Ini ada tepung sagu, olahan tepung sagu atau mungkin kalian ini bisa jadi pakai tepung ketan juga menurut kayaknya bisa gitu. Karena teksturnya nanti jadinya hampir sama gitu. Terus ini ada santan, ada gula. Jadi ada air juga, jadi kita masukkan semuanya dahulu. Aku mau. Aku masukin mana? Ayo, susu. Aku masukin gula. Susu, iya boleh gula. Ini malah dance. Semuanya. Iya semuanya. Aduk yang ini. Nih, tapi pastikan ya sayang sebelum itu kita harus cuci tangan dulu ya. Oke, habis itu taruh air. Udah taruh. Secukupnya kata Bunda. Iya, kok you tahu sih, Ci? Ya kan, saya pernah. Bunda akan taruh di bekas taruh santan dan diaduk di sini supaya santannya semuanya dipakai. Itu apa? Nggak boleh mubazir sedikit pun ya kan, kita harus memakai itu bersih semua. Nanti mau tuang pewarna ya. Udah. Ini jadinya 3 ya guys. Oh ini mau satunya warna. Bentar. Balikin lagi guys karena ini belum rata. Balikin lagi guys, ternyata belum rata guys. Ini kita harus sangat rata kan ya. Ternyata tadi Cici aduknya kurang rata. Bu. Oh iya ya, hari kamu pulang. Pulang. Jadi mestinya ya. Kalau aku extend, aku akan ikut rute itu.